isolasi mandiri tiap hari saya masih bersepeda statis. Saya mengawali 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo sampai kemudian 25 kilo. Dalam kondisi yang tetap stabil, artinya tidak ngos-ngosan. Jadi tiap hari saya tetap melakukan exercise, saya taman dan saya menikmati saja. Tiap hari saya masih virtual 4-5 kali. Jadi pada dasarnya suasana itu memberikan ruang bagi saya. Aduh, sudah lama saya tidak gardening misalnya, saya jadi bertaman gitu ya. Kemudian saya lebih mungkin malam udah pasti saya 2:30 saya bangun dan itu sudah tidak tidur lagi sampai malam. Jadi biasa mungkin kita tidak terlalu istiqomah salat malam ini, jadi lebih tumanina kira-kira gitu deh. Karena tentunya relatif apa terjaga. Dari pagi saya olahraga, saya melakukan aktivitas virtual meeting dan Sabtu Minggu pun saya lakukan itu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.